Setelah tinggal 20 tahun di dalam sebuah gua, pria asal Serbia yang bernama Panta Petrovic keluar dari persembunyiannya untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Petrovic takut virus corona atau COVID-19 itu datang ke gua dan menginfeksi dirinya. Itu virus tidak memilih. Ia akan datang ke sini, ke gua saya juga, kata pria berusia 70 tahun tersebut kepada AFP. Panta tinggal di sebuah gua yang berada di pegunungan Balkan atau Gunung Stara Planina, kawasan berhutan yang berada di Serbia Selatan. Meski jauh dari jangkauan orang-orang, Petrovic tetap ingin divaksin agar aman dari COVID-19. Sebelum memutuskan mengisolasi diri dari kehidupan bermasyarakat, dia adalah seorang pria biasa yang memiliki banyak uang. Dia merasa lebih senang mengasingkan diri dari masyarakat. Menyendiri memberinya kebebasan yang belum pernah dia rasakan. Saat memutuskan untuk tinggal di gua, Panta Petrovic menyumbangkan semua uang yang ia miliki kepada masyarakat untuk mendanai pembangunan 3 jembatan kecil di Pirot. Uang dikutuk, uang itu merusak. Saya pikir tidak ada yang paling merusak manusia seperti uang, kata Petrovic.